Sebuah video yang memperlihatkan aksi pengendara motor di tengah truk-truk kontainer viral di media sosial. Pasalnya, pengendara motor tersebut nekat menerobos jalan di antara truk-truk kontainer yang berada di kanan dan kirinya. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @farahalfaik pada Sabtu, tanggal 25 September tahun 2021. Dilansir dari tribunvideo.com pada Jumat, tanggal 15 Oktober tahun 2021, pemilik akun @farahalfai membenarkan video tersebut. Namun pengendara motor di video tersebut merupakan temannya yang bernama Kevin Allen Octavian. Pemilik akun Instagram @keong_kevnolan mengaku tak keberatan jika video dirinya berkendara motor diunggah oleh temannya. Kevin juga menjelaskan bahwa video tersebut diambil pada Jumat, tanggal 3 September tahun 2021, saat perjalanan pulang dari STIP, Jakarta di kawasan Klincing, Kalibaru, Jakarta Utara. Kevin mengaku gemar melakukan aksinya menyalip beberapa truk kontainer sambil merekam. Ia juga mengaku terinspirasi dari video luar negeri yang melakukan aksi berkendara motor sambil merekam dengan GoPro. Ia merasa terpacu adrenalinnya saat di atas motor. Bahkan ia mengaku berkendara dengan posisi tangan kirinya merekam aksinya tersebut. Thank you.